yang penting hanya diriku. Aku bukan kan penting diri. Jadi kau ini apa mau maju? Assalamualaikum. Selamat malam Mr. TV. Hari ini saya ada recording. Recording nak buat guide. Itu dah masuk satu lagu. Ni buat lagi 4 lagu lah. Hari ini saya nak siapkan guide dengan Mi. Hari ini saya masuk gitar guide. 4 lagu. Kalau sempat 5 lagu. Perancangan Melissa nak riliskan album 6 lagu. Jadi kalau siap mana boleh masuk 5 lagu guide. Guide sahaja malam ni. Dengan Mi lah. Eli mungkin saya call nanti kalau dia datang, dia datang. Sebab Eli pun kita jumpa nanti kat studio. Ni ada satu gitar nak bagi Eli pakai. Tapi gitar ni tak ada tremolo ni. Mana ni? Les Paul. Try angkat tengok, okey? Dah siap intonation semua ni. Intonation lah. Memang lembut apa. Try lah main. Dah ini apa tuning original? Tuning original. Berat. Oh. Buasil. Tiga lagu. Bukan lah. Sound ni macam mana? Sound sedap. Orang yang kecil memanglah mengangkat macam tu memang dah buasil. Cuma main. Okey lah. Tinggi tak tinggi? Rendah tak rendah? Lembut kan? Macam bajak tu tengok. Tak ada buasil sampai ni. Lembut je. Ha? Lembut. Ha. Lelaki pun kecil tapi kena kuat. Oh, kan detonation lah. Dia nak kuat macam mana? Mak tengok dia makan nasi banyak mana, Mak? Pasal lah. Lauk dia macam mana? Tak puas dia aku makan sikit. Orang macam ni kan. Kalau umpan kat sungai pun dia tenggelam kepala dulu. Timbul. Rambut berat. Rambut dia berat. Badan ringan dia tenggelam kepala. Yalah, kepala besar badan kecil. Rambut dia berat. Rambut dawai. Pukul 9 dah jomlah kita buat kerja. Okey, sekarang kita dekat studio Max nak recording EP untuk Melissa, EP mengandungi 5 buah lagu. 3 daripada lagu lama, album lama. Sebab nak kejar hujung tahun ni kita nak riliskan kan. Sebenarnya lagu-lagu baru banyak. Tapi tak apa, saya nak renew balik lagu-lagu lama. Lagu daripada album pertama, lagu pendirian. Apa lagi, bencana. Mungkin cabaran kot lagi satu. Jadi sekarang ni mengikutkan suara Naim pun lebih berat. Mungkin konsep yang ni dah macam heavy metal sikit lah. Kalau dulu Arul Razi dia hard rock. Ni yang ni saya nak buat konsep heavy sikit. Suara Naim agak rabak sikit kan suara dia. Mungkin dia boleh sampai range yang keempat pun apa semua dia dah dikira dia ada itu barang lah. So sekarang ni Eli ada dekat dalam studio. So, saya nak buat guide gitar ni. Jadi dia dalam. Okey. Okey. Dah mak duduk sana. Okey eh. Buat lagu pendirian dulu. Apa dia? Dah. Cabaran dulu kan abang? Cabaran. Itulah abang Brother Mi Ranger cakap rekod cabaran bencana pendirian. Cabaran pula. Bencana. Bencana ha. Kan. Bencana. Bencana. Okey. Bencana tu yang abang tunjuk semalam video kan. Haah. Kita nak buat yang macam ada belum depan kan. Haah. Kan? Boleh buat tu dulu ikut tempo. Boleh. Handbag mana? Handbag dia nak mana? Dia ada film. Ya. Sian, mana tengok tak boleh. Mana tengok rakaman tak boleh. Sian. Tempo ni 1 jap. Cari 138 ni tempo dia. Duduk luar lah Maya, Maya. Alah, sian mak kat luar. Kursi tak ada mak. Dia nenek, lagu ni nenek. Dia punya intro dia macam ni tau ni. Dia string macam Dio ni. An Only Diver. Masuk. Start masuk apa? Pasal tu bass. Dia ada beberapa angkat. Baru kick tu. Buat pakai gitar tu. Ha, jadi. Dia ada line bass tu kan. Dia ada bagi wobble bar.
Bass tu dia, bass tu 16 lah silap. Ni berapa bar kan? 16 bar. Sebab dia masa bass buat bunga tu. Tak apa kalau tak amat main bass, ni je grand. Gitar bass tak ada ni. Ha, ada gitar bass. Aku tengah bass aku tengah repair, tengah repair. Kalau tak boleh bawa aku ni buat guide. Ingat. Okey, kita ingat. Boring jelah. Okey, nak macam ni. Kalau buat dulu, bagi free dulu. Free ya. Intro dia ni yang panjang ni. Intro free. Nanti ni tak cukup tarik je. Ah, okay. Panjang mana body tu kan. Ni dah faham. Itu aku cakap tadi. Itu free lah depan tu. Ha, tu free. Kemana kau masuk start pada start main bass line tu. Bass abang punya bunga tu start dari situ. Tapi awak main sustain je lah. Bass tu juga. Okay. Mana start? Nak ikut kembar je. Ikut kembar. Lepas tu masuk keyboard tadi kan. Berapa kali juga kan? Dia ikut tu 16 tadi. Oh, 16? Tu 16? Makna bass tu 4 kali ulang. Baru jadi 16. Nak laju sikit lagi? Tak boleh laju lah. Ini original beat ni. Oh, patutlah selalu black main laju. Black tu abang marah tu. Main laju lah. Jadi main laju. Kalau abang selalu ni. Dia laju. Hari kena bila dekat epoh pun. Bapak laju. Okay, abang start ya bila-bila. F sharp. Tak nak solo kat E tak nak eh? E nak juga ambil juga. 4 F sharp, 4 E. F sharp dulu lah baru. F sharp dulu. F sharp dulu. Nak yang simple je. Kita dengar dulu, saya takut tak sama tadi. Kita dengar balik bang. Abang nyanyi sekali bang. Dia dah mula. Mana ujung solo tu ada free. Ujung solo ada free, okey. Ada ujung solo kat. Contohlah. Okay.
Okay, saya nak buat attack gitar dengan drum. Dia memang tak fully. Rock ni jangan family sangat. Dia dah pergi. Sama lah. Keluarga lain. Tak ada aktiviti lah. Macam band ni. Dia syak dia macam. Dia berat sikit. Lepas tu dia lari pada family. Takut Naim tak dapat tangkap. Boleh bang, boleh. Naim boleh. Naim boleh. Saya confident dia boleh. Saya confident dia boleh. Mati dekat, mati asyap. Kalau common memang mati kat B lah ni kan. Saya rasa Naim boleh. Pasal lagu apa? Lagu Mika Jaya dia boleh tangkap. Lagi.
kita masuk kembali kan? Bagus saya jatuh kaki. Yo, dia masuk atas balik. Dia nak atas balik? Oh. Jangan berubah mengamuk untuk tu nanti. Ya, okey, kalau macam tu je. Ending tu macam mana? Ending solo tu. Lagu kau ikutlah pelakinya ni. Tunjuk jarak, banyak tunjuk arah dan ada. Dia check ni, dia lelaki ni. On tempo dah. Inilah first time Muhammad Ali bin Elios masuk studio recording. Ha. Elios bin Junios. Ha, nama dia. Orang Itali ke? Muhammad Elios Junios Prantos Malekros. Ha. Orang Latin. Orang Latin punya. Mexico, budaya ni. Hilang tu. Tak buat mengamuk dia ni. Oh, dia macam nak bilang. Ha. Habis. Habis kat sini habis. Jahat betul. Tergeliat jari dia. Hang tak buat, hang kena maki, hang kena sama. Apa tak mau rekod balik, mampun. Apa nak cari duit? Beli baru sini. Semoga Pak Rosli sihat. Kami buat usaha yang terbaik dengan mak kami. Dia dua kali biasa, dua kali yang ada up tu. Ha. Dia macamnya dua kali ni. Kami note dia. Panjang riwayatku. Oh, dah jadi muzik India dah. Tak masuk. Itu lagu yang tua. Lawa nak buat anak Lantaru. Ya, ikut bapak. Kau pernah datang sini? Kau pernah datang sini? Sebelum ni? Sebelum ni dah lama dah. Ya Allah, masa aku ke masa luar? Aku lupa. Kau jangan pukul abang ni. Kau 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 pukul abang ni. Sakit, Bi. Sorry, Pak Tuan. Aku jadi duduk. Dah pernah tergolik lah. Tapi masa aku, masa tu aku lah. Dah aku lah. Masa tu... Noi. Noi. Aku pun 2012 ni.
Bau Elisa lah. Selaju. Bau Elisa. Selaju. Ya, bang. Dia tengok konsensus. Dia tengok dendek, dia monteng kan. 118 ni. Dia jadi rushing lah. 118 dia okey. 118. 118 eh. Empat minit.
Dah minit jangan minit. Okey, hari ni settle lah kita masukkan 5 buah lagu guide. Mana inilah antara lagu-lagu yang untuk album pertama. Lagu Bencana, Pendirian, Nabila Untuk Cinta, Rina, lepas tu lagu Meninggal Kaca, 5 lagu ni. Kita akan prepare siapkan dengan sound engineer Mr. One. Dia akan buat daripada first A to Z sampailah ke mixion sampai master nyong. Eli? Ready? Besok call Black. Minta kau apa ni Black? Semang siang kot, kita start siang kan? Ha? Yeah. 4-5 lagu kan? Tu lah kan, siap boleh run terus kan? Dekat mana ada boleh buat kan? Oh ni sekarang ni One bulan 11 ni. Dia orang wing-wing pergi umrah ni. Ah dapat lagi dia orang siapkan kita punya. Jadi. Kan nah, dalam taro kan. Katalah 5-5 lagu-lagu. Tinggal masuk Black drum je. Kita jumpa lagi di lain siri next content. Bye bye.